هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله قصص لا تكشف الا بكتابك حين ترى الله ما احراك بهذا ان يكبر قدرك عند الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi insanin ila yaumiddin Jamaah sekalian hafizhukumullah Bapak ibu yang akan dipenuhi akan dengan Allah subhanahu Wa ta'ala Alhamdulillah, uh, puji syukur dan sakit kita Pancatakan mudara dalam Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang kan Nikmat Hidayah, inayah Ma'unai pun Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah <tuh> Kita uh, Sakit netepi ingkang datas cecibahan Kita setuyo Tolabatul ilm Mengkaji, mempelajari saking agama nipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang pundi pilih Islam menika merupakan agama ilmu dan amal terus Islam niku merupakan agama ilmu dan amal Islam niku agami ingkang menggabungkan kalih-kalihipun pun ilmu lan amal Jamaah sekalian hafizakumullah pramila kula sering mantur nggih pilih tidak mungkin nggih mboten mungkin seseorang niku tiyang niku mangke dados tiyang ingkang estu estu beriman datang Allah Subhanahu wa taala sementara tiang, menika mboten netepi jalan ilmu Baginda Rasulullah sallallahu paling paring man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah sinten tiyang ingkang ngelewati melewati meniti setunggal jalan kagem menuntut ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Allah bakal gampil gampil laken tumrap tiyang menika untuk sampai surganipun Allah subhanahu wa ta'ala Bermilau Bapak Ibu sekalian hafizakumullah jalan sing paling cepet untuk sampai surga ini pun Allah adalah jalan ilmu. Lan ugi para sahabat, para salaf senantiasa belajar dan senantiasa mengajarkan ilmu ini dumateng generasi-generasi pun. Salawat saha salam kita aturaken dumateng uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah binjang sebab tiang ingkang berhak mangke binaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing yaumul wonten akhirat binjang inggih menika tiang ingkang tansah memperbanyak selawatipun dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat menika ingkang paring dawuh Allah. Selawat menika setunggal ibadah ingkang unik. Kenging napa no kula matur selawat niku ibadah ingkang paling unik? Sebab selawat menika satu-satunya ibadah ingkang nalika Allah paring dawuh niku Allah ngabaraken beli Allah sampun paring contoh langkung rumiyin. Para malaikat ugi sampun paring contoh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sa'adzasipun Allah dan para malaikat niku sami bersolawat dumateng nabi sallallahu alaihi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Nyebatakan minimal nye Minimal itu enten 40 tempat 40 tempat dan waktu Dianjurkan untuk bersolawat Yang anda sipun kita ajeng doa Kita awitikan di solawat melebut masjid do mau solawat mirengakan adan nge, eh, sa, dari pun berdoa Allahumma robbah adita bersolawat kada, termasuk nge, paling boten eh, minimalipun mangkeh nek kita dikir pagi dan petang niku pagi sepuluh kali sonten sepuluh kali bersolawat matang nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masya Allah, Bapak Malik kita wonten ing majelis ilmu menika kita senantiasa nyebat asminipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan kita dipun anjurakan supaya kita bersolawat Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al bakhil mangdukirtu indahu falam yusalli alayya Tiang engkang bakhil, tiang engkang cedil, tiang engkang niku adalah tiang engkang nalika dipun sebataken asmani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lajeng tiang niku membuatkan kerso bersolawat dumateng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian hafidzohumullah kita lajengakan materi kita kita tasih wonten ing pembahasan al usul al -thalatah. Kulawang suli malih Sobatos kita terus emot Wong kita Lih ngaji usul salah Tidak namung Sebulan sepindah Napa malih Nek boton kalian itu Bulan ingkang kan ke Kepenggerni ku kulo izin Nge. Bulan lalu kita ikulo izin Oh dua bulan yang lalu Oh kemarin masuk Oh lali kulo Nge. Nge. Oh nggih Sampai dosa Sirik Nge. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, napa ingkang dipun wastani dengan al usul ats-tsalatsah. Napa ta sing dipun wastani dengan tiga prinsip utama niku. Nggih. Tiga prinsip utama niku lan merupakan pondasi pun setiap muslim. Tiga prinsip niku napa? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan mengenal agami Islam. Hmm. Nggih. Kenin kita kedah mengenal tigang perkawis menika? Tigang perkawis menika mangkih dados materi ujian ting alam kubur. Terus nangke nalika jenazah niku dikuburkan dimakamkan sanak keluarga pun sampun sami kundur nge mong enten ingkang ngancani kadang-kadang kita niku sok gedebus ngapusi mas pokoknya aku mbak sampean ke pokoknya sehidup semati Nek sedo nek pasangan pun sedo, kon ngancani sebengi teng kuburan kerasa pak bu cari es hidup semati. Kok nak kon ngapusi ke wasis? Ngeh, okay. buatan wantun. Okay. Yeah. Begitu kita sambun kiam banteng beriku, sanak sadere kita sambun kundur maleteng dalam ipun garwo putro wayah tiang sepa sadere setoyo handai tolan sambun nilarakan kuburan, mangke kita dipun tugeni malaikat mungkar lan nakir lan mangke Ting meriku dipertanyakan tentang tigang perkawis Man robbuka Sopo pengiranmu Nge. Waman nabi Sopo nabimu wamadinuka dinuka Lan opo agamamu Nge. Tiang engkang teng dunyo Mangkeh mboten tepang Dumateng Tiga perkais menikah buatan tepang datang Allah, buatan tepang datang Rasulullah Sallallahu Alaihi dan Uki buatan tepang buatan kenal agama ini pun kiamat. Binjang buatan sakit jawab, melan binjang bakal sak deringi pun mendapatkan seksa di neraka di akhirat nanti sudah akan mendapatkan apa? Siksa anting alam kubur nikusing di pun wastani fitnah kubur. Setyo tiang aja ngelewati niku kecuali maka enten tiang ingkang dikecualikan bebas selamat saking fitnah kubur. Salah satu kali menikah tiang-tiang ingkang mati syahid. Tiang ingkang mati syahid, nge, ya, ting medan perang, nge, ya, maka binjang lewat tok. Tidak melewati nopo jeneng fitnah kubur niku. Sebagai ganti fitnah kubur adalah suara tebasan pedang lan suara desingan peluru suara ledakan ledakan bom niku mangke sebagai ganti sebagai napa fitnah kubur neng secara umumipun pun kita setuju engkang engkau kali tentang urgensi sini pun usul sama menika sepindah napa wau materi pertanyaan ting alam kubur engkang engkau kali Tiang ingkang boten kenal Allah, boten kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boten kenal agama Islam, niku mangke berpotensi besar untuk menjadi orang sesat. Setunggal, tiang ingkang boten kenal Allah, tiang ingkang boten kenal Allah, niku berpotensi besar untuk berbuat syirik. Kenapa? sebab secara fitrah napa to fitrah niku fitrah niku nek basa gampange awake iki niku gawan bayi nggih fitrah niku gawan bayi secara panjang, gawan bayi ini menungsa secara pun menungsa sedaya menungsa niku diciptakan untuk menjadi hamba Yang namanya hamba itu Kiambai pun akan menghambakan dirinya Kepada zat yang disebut dengan Tuhan Maka kita penting mengenal Tuhan niki Tuhan ingkang hak niku sinten Sebab Tuhan niku banyak Hantu juga banyak Tuhan niku kata. Makanya ting persaksian syahadat kita Kita mengatakan La ilaha illallah Ini kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia Tidak ada Tuhan kecuali Allah Ini salah terjemahannya tadi Kurang tepat Engkang leres pripon, engkang bener niku, engkang leres tepat Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali karena secara fitrah niku menungso niku menjadi hamba, dia akan menghambakan diri kepada zat yang namanya Tuhan, maka kalau dia salah mendaulat Tuhan sebagai sembahannya, maka dia terjatuh dalam berbatan apa? Syirik. Kabeh menungso niku kabeh ngakoni enten sing jenenge Tuhan, Kabeh menungso yakin teng dunia niku enten dat sing jenenge Tuhan. Neng nek kita mboten berkenalan, kita mboten ngaji di ayat-ayat Quran, dalil-dalil akal lan sak panunggalanipun. Maka kita mboten tepang datang Allah mangke. Maka teng dunia niku nek jenengan tingali kabeh menungso mesti duwe Tuhan. kabeh menungsa niku mesti duwe tuhan. Enten sing tuhanipun niku murni pancen dia meyakini tuhan tertentu berhala-berhala, patung-patung. Enten niku jenenge wong musyrik. Nggih. Enten sing murni kenal datang Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tidak menduakan dengan sesuatu apapun Niki jenenge muwahid Orang yang bertauhid Enten tiang sing mengakui Allah sebagai Tuhannya Ning nuan sewu Nampak bahasanya ya. Kalau tak bisik-bisik mawon, gue kurang ajar. Mudah-mudahan doa buatan mireng nih, kurang ajar. Kenapa dia meyakini ada Allah, tapi Allah katanya beranak ada Tuhan Bapa, Tuhan, Anak, ada Ruhul Kudus. Tuhan Ibu mangge. Nggih. Enten tiyang sing yo jane ngerti Tuhan pangeranipun niku Allah Subhanahu wa taala. Ning karena banyak faktor ilmu pun boten resik ilmu pun boten bersih akhiripun disamping ibadah kepada Allah salat Allahu akbar maca al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pas tasyahud an alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul wa rasuluh Ning bar niku isih percaya. Kalih niku isih percaya, kalih niki isih wedi nek ditendeni kalih nyiro ro kidul, isih wedi kalih keislamet, isih wedi. Enten nggangten niki Pak Bu? Enten sing pon salat Allahu Akbar iya kana but wa iya kana niku ikrar. Napa to mana iya kana but wa iya kana stain ya Allah hanya namung dumateng panjenengan namung dumateng panjenengan kula nyembah kula ibadah lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Bar salat mora ting dukun bar salat ana keluargane lara go rumah sakit ora mari-mari gowering supra x enten gak ngoten Pak Bu piye iki mboten rawuh Niki berarti tiang engkang mekatan menikah dereng estu tu tepang datang Allah maka kelompok wau matur tiang niku sing ora kenal datang Allah dengan pengenalan yang benar boten kenal secara utuh maka berpotensi untuk terjatuh dalam perbuatan syirik. Nih, misalipun kek pas duwe gawe kek rame-rame ngeten iku, ngkoting sendang kono kae kiai ngene an kae enten Bu Bu teng perapatan ngono kae gae kembang rong taman ya nek taman lek kurang akeh nggih wis non sewu iseh bakar dupa wit-witan sing gede niki berarti kenalan ini pun datang Allah masih bermasalah makanya inti dakwah ini pun para rasul niku dakwah napa da to dakwah tauhid Tauhid uluhiyah utawi tauhidul ibadah Mengesahkan Allah dalam ibadah Nek ger kenal Allah Allah sebagai pencipta Allah sebagai pemberi rezeki Allah yang menghidupkan dan mematikan Niku Abu Lahab CS Abu Jahal CS Do kenal Terus ampun dikira nek Abu Jahal Abu Jahal itu enggak kenal Allah. Oh, mereka kenal. Wong Abu Jahal niku pas kayak perang Badar niku ndonga, lindungan nyuwune nggih dateng Allah Okay. Ini berhadap hadapan pasukan mereka yang nopot para nabi dan para sahabat mereka Abu Jahalan pasukannya Abu Jahal oleh dungo para sahabat itu ya Allah ya Allah Dungu ini aku. ya Allah hancurkanlah mereka yang telah memutuskan tali silaturrahim ya Allah hancurkan mereka lu ya Allah berarti Abu Lahab ini ku kenal ini kenapa ke Abu Jahal Abu Jahal, Abu Lahab tetap difonis sebagai orang musyrik bu. Sebab dia mengakui Allah sebagai pencipta Tapi dia dalam beribadahnya menduakan Menduakan dalam ibadah Ibu-ibu mau diduakan Dora gelem Kersobuk diduakan bu Mungkin hmm. gelem pak tenang mawon. Nah, jamaah sekalian hafidzakumullah, terus niku kenapa kita nge, e, mengkaji tentang al usul as salaf niku nge, bahwa eh, wa kula lajengaken riyen nek kita membuatkan kenal Allah niku berpotensi jatuh dalam kemusyrikan. Engkang nomor kali, nek kita niku mboten tepang dengan baginda Nabi saw Wasallam dengan benar, maka berpotensi terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Ah. Bid'ah aniku Bid'ah inovasi dalam beribadah. Mengerjakan amalan-amalan ingkang boten dipun contohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis pun kata wa wa muhdathatil umur, hendaklah Sirokabeh kabeh ngedoi barang-barang sing baru dalam Islam. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah ah, Sebab barang-barang sing baru ni bid'ah ah. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun fahuwa mardudun Sinten ingkang mengamalkan setunggal amalan ingkang boten enten dawuh saking Nabi Wasallam tertolak Man amila amalan laisa alai amruna raddun sobot wangi tiang ingkang membuat perkara yang baru Maka amalan ikut tertolak Terus kita ibadah ini kuat yang kan dipencontakan dengan di Rasulullah SAW. Fastaqim kama umir. Istiqomahlah seperti halnya engkau diperintahkan. Yang memiliki penting pun ilmu. Nah kita buatan ngerti ilmu nih. Kita ngerti nih kita buatan gelem belajar non saya bu ibu. Tiang terjatuh dalam bid'ah niku. Kadang-kadang disebabkan oleh semangat beribadah ning boten dipun barengi dengan ilmu. jadi semangat ngibadah tok niku bisa menyesatkan kalau boten ngaji. nek boten belajar bisa sesat. Kenapa? Karena setan nanti akan masuk, akan dibisiki, oh, nek oh, gereng kurang akeh, tambahi meneh. Terus akhirnya bayang-bayang oh, kita ingin ini cocok ibadah niku mboten masalah cocok lan cocok, lah. Ibadah niku kebenaran ibadah kita kepada Allah niku pun niku bukan perasaan. Nek perasaan niku makanya perasaan kita mesti benten-benten. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Tiang-tiang kafir Quraisy pada waktu biksai pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka terjatuh dalam beberapa bid'ah dalam ibadah pun asli ini pun tiang-tiang kures -tiang niku tasih ngugemi ajaran pun, Nabi Ibrahim Alaihissalam tasih melaksanakan ibadah haji neng ibadah haji ini pun niku pun kecampur kecampuran bid'ah contoh ini pun mereka nalika tawaf Niku mas labbaik Allahumma labbaik Labbaik syari syarika kala baik. Tapi waktu itu Amr bin Luhai al-Khuzai Orang yang pertama kali memasukkan berhala ke kota Mekah Dekeke berhala-berhala teng sekitar Ka'bah Cacai enten sekitar 360 berhala Nih. Lah, iki nek talbiya ngene iki Padahal yang berikan enten berhala enten patung-patung akhir pun dipun tambahi di akhir talbiyah pun ikut ditambahi illa syarikan laka tamlikuhu wa ma malak. kecuali sekutu bagimu ya Allah kecuali patung-patung ini <guluh> jadi talbiyah pun bukan murni maklum tambahan lafat talbiyah niku bid'ah napa meneh kontenipun isinipun juga mengandung kesiri kesirikan malih mereka berbuat bid'ah nalika tawaf dengan telanjang Nih, Makanya makanya mangke Konten Al-Quran Allah mengatakan Ya Bani Adama khudu zinatakum inda masjidin Bahaya anak Adam ya. Khudu zinatakum Terus dianjurkan Bapak Ibu ya, Nek tindak ke masjid niku ken berhias Pakai pakaian sing pantas Nge Mong kita niku nek ajeng sowan kelurahan teng kecamatan Nge Pakaiannya rasuannya pantes nge Mangeh mang bapak-bapak cobi nge pak Jangan tindak tingkator kecamatan kepanggih Pak Camat mawi katok telung prapat kaos oblong sandalan jepit pantun Pak dusir mengkali Pak Bejo kayak ireceh sandang Bali ono biro butuhmu lah kita ini kan juga panggil datang Allah Subhanahu Wa Taala indakuli masjid Dipun anjurkan pakai wangi-wangian Nih, saya mau kadang bapak-bapak niku bareng ngaduk kandang medus kandang sapi, ngaduk apa sih nih? Abu, eh? Mau nih kan abu nih kan sedap banget toh pak nih. Nih, karena rien tiang-tiang kures niku nek tawaf niku dawut tuh, telanjang pak bu. Kenapa telanjang? Orang diklambi Mbot. Mereka telanjang niku karena di antara penyebab pun di antara penyebab pun, niku mengatakan ngeten. Mereka niku merasa mereka adalah sebagai ahli ibadah. Mereka sebagai pewarisnya, pewaris agamanya Ibrahim alaihissalam, maka tidak pantas nek nalika beribadah tawaf niku ginakaken rasukan baju sing harta yang dipakai untuk membeli baju niku enten barang-barang sing ha sing haram. Wah iki mbiyen ketoke klambi ku ki anu wis tak gitu hasil ribai. Wah iki ki sing mbiyen tak gitu ku klambi hasil korupsi. Iki mbiyen hasil ngapusi ki wong mbiyen aku dudulan Nopo jadinya, nggak tutulan bensin, nggak hati ini tak gitu kelambi Neng nek kulaan 10 liter Tak adai botol sak literan Dati rolas botol Maka mereka berasumsi Tinimbang Daripada menghadap Allah Tawaf dengan pakaian ingkang bercampur dengan barang-barang sing kotor Enten hasil-hasil dari dosa Berarti luweh apik Tawafi pun urasah nggawa kelam Niki berangkat saking semangat beribadah bu, neng orang duwe il, ilmu. Karena timbangan ini pun perasaan. Malih nalika mereka wukuf Nabi Ibrahim alaihissalam ngajarakan nek wukuf niku teng Arafah dugi sepriki teng Arafah neng tiang kafir kures boten boten gelem Arafah niku kan tanah halal maka mereka mboten gelem keluar dari Mina, mereka wukufnya tetap di Mina, mboten gelem medal Mina ke Arafah karena Arafah niku bukan tanah haram, Arafah niku tanah halal. Mereka menganggap loh kami ini adalah pemilik tanah haram. Kita ini sudah berada di tanah haram, ngapain kita keluar ke tanah halal? Murah gelem metu saking mina ke Arafah. Mereka wukufi pun tetap ting mina, merasa sebagai orang yang menjaga agamanya Ibrahim alaihis Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Kita wangsul wa bidzalika jami'an nasi wa khalaqahum laha. Bahwa dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah kalimat ikhlas Bapak Ibu sekalian hafizakumullah niku minimal mengku makna kalih kadang-kadang ki -kadang ambek enek napa jenenge ngandani mong mbone beramal ke sing ikhlas nggih Maksudnya aja pamrih ngeten nggih padahal mengku makna ikhlas niku enten kalih Ongkos tunggal tiang engkang dipunwastani, wastani tiang engkang ikhlas adalah tiang engkang terbebas saking sedoyo kotoran-kotoran syirik. Niku tengeng ikhlas. Tiang engkang ikhlas niku tiang engkang terbebas dari syirik-syirik besar. Niku makna engkang pertama? Tatos nih enten tiang syirik nyembah patung nyembah berhala, utawa nyembah sinten kemauan saat Allah maka dia tidak disebut sebagai orang yang ikhlas Karena orang yang ikhlas Niko Hanya memperuntukkan sembahannya kepada Sinten Allah Makna ikhlas ingkang ongko kali ingga meniko Maka lillah. Nopo-nopo ingkang diharapkan utawi semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Di mana ikhlas ingkang nongko kali. Tentu misalnya ngeten kita ibadah, sholat, zakat, kaji, tapi ibadah nopo kemon ikhlas. Orang duit pamrih kalau menungso. Kita paring pambiantu, dumateng tonggo tepalih Orang Arab Arab balinan orang Arab-Arab balasan Ning tiang niki berbuat syirik Tiang niki berbuat apa? Syirik Menuhankan selain Allah Maka dia tidak disebut sebagai orang yang ikhlas Dia tetap bukan orang yang ikhlas Terus inti ini pun ikhlas niku tahu Inti ini pun ikhlas niku kita terbebas Saking kuturan-kuturan Syirik datang Allah subhanahu wa ta'ala Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lan ingsun Allah mboten nyipto manungsa lan jin kecuali supados mereka niku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus kula wangsuli nggih. Perintah Allah ingkang paling ageng, paling utami, paling pertama dan utama adalah tauhidullah mengesahkan Allah dalam beribadah. Terus ibadah sing paling agung niku tauhid. Dosa sing paling ageng niku syirik. Nggih. Dosa sing paling ageng niku adalah dosa apa? Syirik. Nyekuto akan datang Allah Subhanahu wa taala. Nih, tiang ingkang datosaken sak lintunipun Allah gadai keyakinan pilih benda ini benda itu bisa memberikan kekuatan bisa memberikan memperlancar rezeki tari rezeki ke sana kemari ke tempat-tempat ingkang dianggap keramat niku setu ini pun termasuk kemusyrikan datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah lajeng Syekh mengatakan, bahwa anak tauhid, ifradullah bil ibadah, tauhid niku apa? Tauhid niku adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Wa wah, wah, anhu wah, 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 maahu. wah, 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 menyeru Allah, menyeru wah, Allah wah, 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 Nek dungo sing diceluk-celuk bukan Allah. Solat neng mangke begitu pas pada saat-saat genting sing ya Husain, ya Hasan, aghidna, tolonglah kami. Utawi nyebut sinten. Ini kemusyrikan semuanya jamaah sekalian Al hafizakumullah. Ketika berdoa kita nyuwun dumateng Allah. Ya Allah, ya Rahman dengan asmaul husna misalnya. Tayyib, kita lanjutkan wa fa idza qila laka mal usul thalathatul lati yajibu alal insan ma'rifatuha. Napa to nek dikatakan gumateng kita apakah ya asas utawi tiga prinsip utama yang wajib diketahui itu fakul ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Seorang hamba mengenal pangeran pun Allah subhanahu wa ta'ala Seorang hamba mengenal agama ini pun Islam Bapak ibu sampai tepang Islam Bapak ibu Pun kenal apa dia Bingung lah jawab Nek muni gurung Nek Nek muni uwis engkau ditakoni Raisoh jawab ya bingung mana Sing paling selamat menang Diam itu emas katanya <tang squishy> Ngerti modele biaya sepanjang nih gue Kulau wawasakan hadith wawum Kama fi hadithil bara'at tawil, Fi sifati qobdi ruhil mu'min wal kafir saya ini kalau wawasakan hadis, nek wau kalau tengah cenggulah mencabut matur, usulul salah satu ini mengenal tiga perkara ini mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama Islam. Sebab tiga perkara ini gue mangke sing dadi nopo waw, soal pertanyaan mungkar lan nakir. Hadis ingkang panjang hadis itu pun diperbincangkan dengan di Al Barok bin Azib. Periwayat hadis asmanipun seorang sahabat ingkang minul minulnya bernama Al Barok, al barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah. Wa annal mu'mina idza wudhi'a fil qabri, nek tiang mukmin, Bu, Pak, tiang mukmin Enggang sedo, nek wis dikekke teng kuburan, wis diuruk, wis dikubur, wis ditinggalke kabeh. Yaktihi malakan fayujlisanihi maka ajeng dikepung tuh malaikat kalih fauyut selisanihi malaikat kalle yang berikut para ulama mengatakan mungkarlan nakir fauyut selisani si selisanihi maka keduanya kedua malaikat menikah ajeng mendudukkan terus makanya kita niku sentimen berikut namung jasad bro. jasad roh niku makanya di malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mangke nek seorang mukmin ketika dicabut rohnya niku mangke di wadai mori saking nopo jenengipun nggih saking kain sutra dari surga baunya wangi diwadai dibungkus mawi kain sutra niku dibawa naik ke atas langit untuk menghadap Allah. Mangke malaikat-malaikat sing kelewatan niku akan bertanya, Masya Allah iki rohnya sopo, iki nyawane sopo kok wangi Masya Allah." dijawab oh niki roy pun ibu painah binti parjo piyai sepanjang gitu. oh masa Allah? nah, itu terus bapak ibu termasuk birul Waliden dan niku napa termasuk birul Waliden dan niku kita melakukan ketaatan datang Allah sebab benjang niku niku sedoyan niku ajeng disebut dengan nama orang tuanya panggilan ustadz mboten enten kiai haji mboten enten Benjang di hadapan Allah itu tetap mengelihnya Sarkun bin Surahman. Ngoten. Orang tua kita mantan ke bawah Terus sampai langit. Di bawah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah itu nanti diturunkan lagi. Dikembalikan teng di kuburan mau didudukkan. Kosok wangsoli pun nek rohi pun niku roh napa jenengi pun. Tiang kafir. Nek tiang mukmin mau niku metune yo gampang metune ini pun napa jadinya seperti napa nggih gundukan gandum nggih tepung nih kok terus ting beriku enten napa rambut rambut sakler nih kalau bu terus di rambut niku ditarik set niku mangke gundukan napa jadinya tumpuan gandum utawi tepung niki mangke ambrol napa buatan ora rakroso makles niku roy pun tiang mukmin tapi nek tiang kafir niku dipun ibaratakan seperti kain wol ngeten niki. Lain abut niku wangel seperti kain wol ngeten niki napa karpet ngeten niki digulung niku enten besi sak besi panas sak lengan gulung ngeten niki digulung kita yang mriki niki dibuntel kali karpet kemudian dilolos ditarik gampang napa angel Wangel muga nonon sewu tiang kafir niku nek mati niku ngerkoso Pak Bu Ampun dijajal ampun jajal rekoso terus mangke begitu keluar rohi pun baunya niku di dibungkus dengan bau yang kotor kain yang kotor bau ini pun busuk begitu dibawa ke, ke atas langit menghadap Allah Subhanahu wa taala para malaikat juga akan bertanya ini baunya siapa wong sak langit kok mampu busuk kabeh Sambil ke sana kemudian mangkir roh niki langsung diuncal ke saking langit dibuang gitu saja Masya Allah Fayakulan setelah didudukkan roh dikembalikan tiang niku dikembalikan lahu dikatakan pada man rob buka sopo pengiranmu Fayakul rob Biallah mageh neng sing di roh sing di nopo ditangeki ditakon ini ki jamaah ahad pagi sepanjang nopo meleh ustate nopo meleh ustate nanti ya <tik> Begitu ditanya siapa pangeranmu? Allah, Rabbi Allah, pangeran kula Allah. Kemudian fayakulani ma wa ma kemudian ditakoni malih apa agamamu fayakul dini al-Islam. Apa agamamu? Agamu ke Islam. Mantep lin jawab Bu. Wa fayakulani lahu keduanya juga akan bertanya, "Ma hadzal rajulul kemudian ditangerti malih tiang jaler niki sing diutus teng tengah-tengah kalian sinten Kala fayakul huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah Muhammad utusanipun Allah Subhanahu wa taala Makanya penting mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nih. Kemudian wamayudrika Loh, dari mana kamu tahu? Loh, nek para sahabat genah wong sahabat kepanggih saben dinten get gadok petuk bendina para sahabat. Lah nek jenengan kapan jenengan kenalan kali bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? ditakoni. Lagi tiang jaler niki sinten, Bu? Niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sing jawab tiang nopo kita Loh, apa ini, ketemu kali nabi kapan sallallahu alaihi wassalam. Maka orang tadi akan mengatakan rohnya orang mukmin tadi akan mengatakan qara'tu kitaballahu fa amantu bih wa shadaqtu. Masyaallah. Roh tiang mukmin iki kebetulan akan mengatakan saya kenal sama beliau karena saya membaca kitab Allah. Saya membaca Al-Quran dan saya beriman kepadanya wasodaktu dan saya membenarkannya. Saya meyakininya. Berarti kita kenal Nabi Muhammad SAW. Saking yang proses Bapak bu, bela belajar. Bukan sakit moco, Ya mireng akan longkon penak lo jan itu. Kon lunggu, kalian tengok tengok kalih ngantuk kalau-kalau ya mak ler. Nah. Wah ngeleh. Ning mboten ana apa niku nek secara ilmu ilmu pendidikan niku ternyata ning kula dereng mendapatkan apa penelitian niku apa hanya khusus untuk anak kecil atau itu juga berlaku untuk orang dewasa. Jadi Bu nek Jenengan pengen putra putri wayah wayah kita gitu, niku do pengen Quran niku diantara caranya niku Napa jenenge nek pas gek bocah kita ajeng bobok niku lho bu kalih tekluk-tekluk wis ngiler-ngiler niku dibaca gitu terus ternyata ting mriku niku daya apa daya rekamnya niku kuat ning niku sementara ingkang kula dapatkan niku penelitian untuk anak kecil jadi nek bocah gek rada mak ler ngeten ki urung merem tenanan ning gek nyawani gek setengah-setengah ngeten niku niku teko disetelke murotal jenengan ngajekke baca Quran niku ngerekamnya niku kuat denek <laughs> sing pun sepu-sepu ngeten iki ngaji kalih ngeten iki nggih kula ngerti niku nggih Mangga sing mlebu napa kula ngerti nggih Masyaallah Fayunadi munadin minas sama begitu dia mengatakan aku kulo tepang niki merga membaca kitab Allah saya beriman kepadanya dan saya membenarkan Fayunadi munadin minas sama maka akan berseru seorang penyeru dari angkot soda koab di hambaku benar hambaku jujur. Fa'afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah subhanallah maka hamparkanlah hamparan karpet dari surga wa albisuhu minal jannah dan pakaikanlah pakaian dari surga waftahu lahu baban ilal jannah dan bukakan satu pintu menuju surga makanya kenapa nek nah. Napa jenis di dalam doa ketika kita mendoakan jenazah yang kuburan itu Allahumma ja'al qabrahu rawdotan min riadil jannah Wala taj'alu ja qabrahu napa ni hufrotan min hufari annar Ya Allah datosakan kuburan niku sebagai satu taman di antara taman-taman surga Jangan dijadikan sebagai satu lubang di antara lubang-lubang neraka Tembri ini Kenapa kubur niku dipekatane sebagai riyadul jannah, sebagai tamannya surga? Karena nek wong mukmin, tiang mukmin niku mangkat teng kuburan setelah diinterogasi iso jawab dengan benar, maka akan di, ada penyeru dari, dari langit, "Afri suhu minal jannah, hamparkanlah hamparan dari surga." Wa albisuhu minal jannah Pakaikanlah pakaian dari surga Waftahu lahu baban ilal jannah Dan dibukakan satu pintu sampai ke surga Terus teng alam kubur niku Mangke kita niku janin pun mulai ngerti Aku ke endinge Terakhir perjalananku ke neng surga Nopo ting nerok, nerok. fayatihi min ruhiha wa tibuha maka akan datang ya dari surga niku baunya nggih napa jenenge angin yang sepoi-sepoi seger semilir baunya wangi qala wa yusahu lahu fi qabrihi madda bahkan nanti teng alam kubur niku sing ukurannya pinten Pak teng kubur niku sing ukurannya gersak menteni kok ge bolak balik kangelan niku mangke akan diluaskan mata basorihi seluas mata memandang tanpa batas. Mada basori ini kata nenek jenengan ting puncak nopo cel lawu mereka kemudian memandang ke bawah niku tanpa ada sekat tanpa ada halangan luas mata memandang padahal asli neger dua kali satu Padahal awal ikiya, mbak ambak nek teng griya duwe kamar dua kali satu kamu Bapak. Enten ikan kamare dua kali satu Bapak. Tenen enten. Masyaallah. Fa innal kafir dan sesungguhnya orang kafir tiang kafir. Nggih. Niki sak niki nyebut wong kafir mboten nangsal Pak ya. Cari ibu tenang sal nyebut kafir. Yeah. Iya. <tis> wong kafir ngeten. Kan ibu tenang sal. Tiang kafir niku nek mati idza wudhi'a fi qabrihi, wong kafir nek wis mati wis dikuburke, ditinggalke sanak saudaranya ya tihi malakan fayujlisani sami akan didukna oleh dua malaikat kemudian akan ditanya man rabbuka siapa tuhanmu fayaqul ha ha la adri Nek dia niku adalah orang kafir Begitu ditanya, ditang, siapa Sapa pengiranmu? Dia akan menjawab ha, ha, Aku kurang ngerti Kulombotan preso Ini kutian kafir Nih. Kemudian fayakulanilahumadinuka, terus agamamu apa? Fayakul dia juga akan mengatakan, ha ha la adri, ha ha aku kurang ngerti, Kemudian fayakulani fikum. Terus tiang jaler engkang diutus di tengah-tengah kamu ini siapa? Dia juga mengatakan dengan jawaban yang sama, tidak tahu. Maka fayunadi munadin minas sama. Maka akan ada penyeru saking langit yang mengatakan angkadabah. Dasar memang pendusta Minan nar, maka hamparkanlah hamparan dari neraka wa minanar dan pakaikanlah pakaian dari neraka waftahu lahu baban ilanar dan bukakanlah satu pintu yang akan sampai kepada neraka. Fayaktiha min khirriha maka akan keluar dari pintu neraka itu angin yang panas Napa jenenge pun neraka dan bau busuknya. Maka ting mriki dikatakan alam kubur niku sebagai apa? Satu lubang dari lubang-lubang neraka. Niku mukot dimah neraka. Hamparannya niku hamparan dari neraka, pakaian yang dipakaikan pakaian dari neraka, kemudian nopo baunya juga, nopo jadinya pun bau yang busuk, angin udaranya bukan yang semilir tapi kemudian panas. Qala alaihi hatta tahtali afihi adla'uhu maka kemudian kuburan akan disempitkan dipepet dengan kuburannya itu kemudian sampai tulang-tulang rusuk niku doot ucul lepas sendiri-sendiri. Niku kondisi nitipan tiang napa? kafir. Mangke ditambah lagi nek tiang mukmin niku, mangke amal ibadah pun, pun, puasanipun, zakatipun, niku mangke akan dijadikan oleh Allah dalam bentuk rupa seorang yang sangat wangi, orang yang sangat ganteng akan menemani di kuburan itu. Bapak-bapak, Nek pas gak kafe-kafe niku, gue ngopi Nek sing pelayan ini kayak ayu-ayu jenak tau buatan hmm, ngombe kopi sak gelas sak cangkir Cewili, Karo rokok ya si rong jam telung jam ora menyat-menyat Mergoseng anca Jamah sekalian hafidhokumullah Sebaliknya orang kafe gak sami, Niku kondisi alam kubur Wa yumkin an yuqal an hadhihi al usul al thalatha ma'rifatul rasul wal mursil wal risalah Terus usul thalathah niku berarti kita mengenal rasul ya, mengenal rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengenal mursil, mengenal yang mengutus hingga menikah Allah dan mengenal yang dibawa, yaitu apa? Al-Qur'an, -Qur, al Al-Islam. Waqad dakar syekh hadil usuluth atala mujmalatan wa sayatakallamu anna bit tafsil Muntun ing bab-bab ngajeng waniko Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Beliau ngendikan secara global tentang usuluth alatah al Muntun ing bab-bab selajengi pun Mangkih ajeng dibahas secara nawa no? Nge, secara detail Bapak ibu sekalian hafidhukumullah Nalika kita mengkaji mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina masyaallah Al yauma akmaltu lakum dinakum dino iki wis aku sempurnake agamamu kanggo awakmu berarti agama Islam pun sempurna Wa atsmam alaikum nikmati dan saya sempurnakan atas kalian nikmatku. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Mungkin nek riyen para sahabat radhiyallahu anhu bentuk nikmatipun apa? Kepanggih langsung datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nen kira-kira Bu nek misale, misale seandainya kita berandane nek seandainya Rien jenengan niku dilahirke teng Arab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi kira-kira yo awake dhewe dadi kaya Abu Bakar kaya Umar apa kaya dadi Abu Lahab apa Jahal Kira-kira loh ya. Kira-kira sing ibu-ibu ya nek pas lahir, di napa jeneng ketemu kali Nabi Muhammad SAW saat turunnya Islam niku kira-kira jenengan dados seperti Ibu Aisyah, Ulu Ummu Salamah, apa ya model kaya Ummu Jamil lan nih. Nggih, mboten usah berangan-angan. Kadang-kadang kita tuh sok berangan wah seandainya dulu saya itu hidup di zaman Nabi, saya belgedes. Mboten semudah itu Tatos nek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atmam tu alaikum nikmati wa raditu lakum al -islamadina. disempurnakan nikmat masyaallah para sahabat bergelimang dengan nikmat radhiyallahu anhum ajmain bertemu dengan Rasulullah Quran niku turun ini pun sebagianiku sebagian niku berkenaan dengan mereka Enten sahabat misalipun sing kelentu mangke dibetulkan dengan diturunkan Al-Qur'an. -Qur, Al Enten para sahabat sing nopo jenenge bertanya dijawab langsung dengan diturunkannya Al-Qur'an. Enten sahabat engkang bermasalah langsung diturunkan Al-Qur'an seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik, Allah nurunkan satu surat penuh surat An-Nur. Subhanallah. Bangganya kayak apa? Bahagianya seperti apa coba? Abu Ayub al Ansori khusus kagem beliau dengan istri niku diturunkan satu ayat dalam surat An-Nur memuji sikap beliau dalam mensikapi haditsul ifki berita dusta utawi hoax niku. Lah sekarang nikmat enggak Allah berikan doa tengkulah panjenengan sami sing urep teng akhir zaman wis apa meh kiamat zaman fitnah semakin besar. Gitu? Arek ngomong wong non muslim wong kafir wae ora entuk. Gitu. Ngerti? Di zaman wong sing ngomong muni khilafah niku dioyak-oyak. Di zaman ustaz pengajian dibubarke. Enten? Ini zaman fitnah, Pak. Mudah-mudahan pengawasan kita mboten sing bubarke niki. Lungge sani ke kero tong ngetren, bani bagian dari zaman fitnah. Nek konser konser dangdut campur sari konser maksiat nanti, oh rau nasi yang bubar ke pak bu, pengajian lo. Di bubar no. zaman apa? Fitnah. Neng Allah memberikan nikmat yang katah Duma Allah panjenengan sami Senajan ureteng teng akhir zaman Jauh dari zaman nubuah Tapi Allah memberikan banyak nikmat dumateng kita Sehingga Kasih enten kesempatan kita untuk hidup sebagaimana para sahabat walaupun tidak akan pernah sama persis nikmat ngono apa pertama mang dengan catet niku nikmat-nikmat yang besar niki pertama Al-Qur'an niku dijaga dan sampai hari ini Al-Qur'an tasih asli pakai shot Inna nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafidhun Quran dijaga kenapa harus Al-Quran dijaga bu? karena Al-Quran ini adalah sumber ajaran sumber agama Niku Al-Quran kalau al qurannya sudah menyimpang maka nanti pemahaman pasti akan menyimpang Kenapa wong Yahudi niku menyimpang? Karena Taurat tidak dijamin keterjaganya oleh Allah. Kenapa orang Nasrani niku menyimpang? Karena tidak ada jaminan dari Allah Injil akan dijaga. Akhir pun Taurat Injil bercampur dengan ucapan menungso bahkan banyak dipalsukan. Al-Qur'an tidak bisa. Sak huruf, sak titik kemauan buatan bakalan berubah Al-Qur'an Setunggal. Engkang engkau kali ya. Nikmat engkang Allah paringakan rumah tangkitan itu. Inna allaha yab'atu ummah. Allah akan membangkitkan pada umat kita ini setiap penghujung seratus tahun satu abad. Niku seorang mujadid, mujadid ini apa? Pembaharu yang akan memperman yujad didulah hadinah yang akan memperbaharui agama memperbarui agama ini kenapa bukan gawe ajaran ajaran sing mulai ditinggal ke nanti akan datang Allah kirimkan para ulama para dai yang nanti mengajarkan agama yang benar nun sewu mungkin dulu nge, sekitar 10 15 20 tahun yang lalu Buatan teng beri sepanjang Insyaallah Allah buatan. Kalau teng sekitar pondok Eskarima teng pakilan. Kalau tak emut, niku nek rian zaman kalau santri 22 tahun yang lalu zaman kalau santri kalau niku nek kepanggil letiang. tiang. Assalamualaikum bu. Monggo mas. Lah, aku lagi nguluk salam lo jawapan Monggo mas. Ngucap salam pun buatan Pak Kata niku Saat ni alhamdulillah. Nge, saat ini kita sedang ucap salam ni, wah, masya Allah buah wah mayon. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saat ini pun lenje banget nak ucap salam. Rian betul ngerti. Ini kita tugas pun mujadid. Napa malih engkang ongko tiga, engkang dipun jamin, napa jenek mat engkang Allah paring akan kita, engkang mereka dipun jagi ni pun si nabawiyah sejarah nabi. Nge, bapak ibu, angkat tangan nggih sinten ingkang mbunate belajar mbok ngrungokke pengajian mbok maca buku dhewe wis nate belajar sirah nabawiyah awit lahir selain santri lho nggih awit lahir ngasek Rasulullah wafat boleh maca buku Boleh mendengarkan ceramah tapi yang berurutan ceramah sirah nabawiyah awet sekolah hari pun ngantos sedoni pun angkat tangan. Setunggal. Ki wong loro. Tiang sewu niku ger wong loro tok sing pernah belajar sirah. La haula wala quwata illa billah. Nih, taib. Padahal sirah nabawiyah niku juga bagian dari nawa hal yang penting dalam kita berislam. Kenapa? Allah mengatakan laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri apa bagi kalian buat kalian semuanya pada diri Nabi sallallahu wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. nek awake dhewe mboten enten sirah nabawiyah, dari mana kita akan mencontoh Nabi? Nek para sahabat genah wong ningali langsung Oh Nabi ngoten, Nabi salam, salam ngeten ngeten genah. Lo, nak awak ikimbah, kiamat buat nanti kepanggil Rasulullah. Rasulullah cara daharipun pun beri pun, lagi tuan belajar sunah sunah ipun Nabi, mboten belajar siroh pun Nabi saw. Akhir pun apa? Banyak sunah sunah Nabi ingkar kita tinggalkan. Dahar, nih gosok ger kau wong gaya, nih gosok dia cecet dong jagong, nih kata Bu n dia cecet ditinggal. Gimana buat Sunnah pun Rasulullah SAW niku ida akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal akoh auyul ikoha. Petunjuk ibu Nabi Sallallahu alaihi wasallam dahar, muluk, misal apa muluk niku jangan diusap dengan dicuci tangannya hatta yal akoh ngantek dijilati, auyul ikoha, auto konjilati. Kalih putra, kalih garwa, bapak-bapak kenjilati ibu 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 boleh ibu ibu menjelit orang. jangan Nek ibu kali putor kali Ayahnya, ndok di tangane mbah tangane ibu doni ke bagian dari sunnah nopo pelajaran ini harus tinggi pak bu nopo pelajaran ini pun, pelajaran ini pun sing paling ageng kata para ulama Loh, nek sing iseh nempel teng tangan gerpirang butir niku mawon ken ngresi i Ojo ngasek geguang secara cuma-cuma nopo male sing tasih teng pi Okay. Terakhir engkang engkau sekawan di antara nikmat ageng engkang Allah paring akan duma panjenengan sami niku Ternyata tidak hanya siroh nabawiyah sejarah hidup ibu nabi yang dijaga termasuk siroh sahabat perjalanan hidup para sahabat, masya Allah. Nge makanya kenapa Uthman bin Affan niku sedoni pun niku dalam keadaan tilawatul Quran Pak Bu. Uthman bin Affan niku sedonipun pun niku kayak mangku mushaf kayak ngaji loh Bu. Sampai makanya sebagian darah pun beliau niku menetesi Al Quran niku. Tentu ini pun Al Quran pun bukan kata Al Quran kita saat niki. Tiba, Tiba, eh memang Uthman bin Affan itu dan beliau engkang ngendi kau ngaitan lau kulub lantas bak min kiroatil Quran nek hati niku bersih nek hati niku suci maka hati itu tidak akan pernah kenyang dari tilawatul Quran. nah, awak idewi ke hurung mau habis warak ya. tuh. <laughs> Ternyata Uthman bin Affan itu masya Allah ada satu riwayat niku menyebutkan ngeten Uthman bin Affan niku pernah suatu saat niku sholat tahajud ni pun buatan berkata Bapak Ibu wau dalu le sholat tahajud pinter rekaat bu sebelas masya Allah percaya kula kali ya, Ibu Ibu sepanjang niku tenan nih yakin masya Allah berarti jenengan langkung hebat niku sebelas rekaat lo Uthman bin Affan niku kadang-kadang sewengi niku ger salat witir tok niku mau ger sak rekaat Berarti hebat jenengan, Bu nggih. Hebat sinten, Pak, Bu? Ning sak rakaatke maca 30 juz. Jadi witir ripun <todohan> niku <todohan> awet bar Pak. Rampung salat isya langsung ngadeg teh salat witir. Allahu akbar. Alhamdulillah waladzalin amin. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuun <todohan> rampung Al-Baqarah masuk Ali Imran. Alif lam mim terus masuk Anisa An Al Al-Maidah terakhir minal jinnati wan nas Allahu akbar sak rakaat tuh. Sinten niku? Utsman bin Affan. Muga no masyaallah kula nek napa jenenge maca kehidupan para sahabat ingkang mekat niku masyaallah kita niku mboten rasa emput-empute. Kita niku mboten sak irenge kulon terus bayangke nek para sahabat mau niku ngeten niku, terus kados nopo baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masya Allah nek, niku diantara nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sehingga kenapa sirah para sahabat bahkan termasuk nanti sirah para tabiin tabiut tabiin niku dibukukan oleh para ulama untuk kita jadikan sebagai apa? suri tauladan bagaimana mereka hidup berislam, bagaimana mereka menjadi orang yang soleh, bagaimana mereka memperjuangkan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak Ibu sekalian Hafidaw Sengkang Sakit Keluar Aturakan, Kirang Langkung Ipinion Pampudan, Wallahu Ta'ala Subhanahu Ta'ala Besar, Allah, Bihamdik Allah, ala ilaha ila anta